lagu ni lah yang duk nyanyi masa dekat UiTM. Dungung. Satu daripada Negeri, satu daripada Ganu, Ganu kita. Masih lagi seling kasihmu yang menghantui rasa dan merayu. Tapi selingkar kasihmu telah terurai, meragut dan menyakar hati ini jua. Masih lagi selingkar kasihmu yang menghantui rasa dan merayu, rindu daku jua. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kata saya terbaik. Abang try sekali boleh ke? Nama-nama dulu. Cik Muhammad Ikram. Cik Muhammad Ikram. Saya panggil Abang Ikram lah. Ini adalah satu kisah lagu yang dikatakan selingkar kasih. Masa belajar dekat UiTM, abang ni dalam belakang, dia tengok akak tu, nama isteri apa ni? Cik Najihah muda. Cik? Najihah binti muda. Najihah. So panggil Najihah lah. Najihah. Eh bang, orang dia panggil G. Oh, macam orang Hindustan. Dia turun tangga dekat UiTM tu, dia terlipat kaki dia. Terlipat. Betul, kan? Ya, terlipat. Dia sebab apa? Dia tengok akak tu goyang kanan, goyang kiri, gugung-gugung. Turun tangga. Dia memang terasyik tengok dia Datuk terlipat, jatuh keribaan dia. Jatuh keribaan, pensan terus. Orang lelaki boleh pensan. Pensan jatuh cinta, kuasa. Kau nak tengok? Kau dengarlah dia nyanyi. Tetapi selingkar kasihmu telah terurai, meragut dan menyakar hati ini jua. Masih lagi selingkar kasihmu yang menghantui rasa dan merayu, rindu daku jua. Ya, situ dia. Saya rasa kalah Abang Rem kita. Dia jadi Abang Ikram. Rem juga. Ikram jadi Rem. Lepas tu orang rumah dia tengok, geram aku. Cik Din, aku nak balik ni. Dalik jauh ni rupanya. Ting-ting-ting daripada mana ni, bang? Dari Pasir Gudang. Pasir Budak. Pasir Berdengung lah. Pasir Berdengung. Pasir Berdengung. Johor. Dia jatuh tangga tu kan. Dia jumpa akak tu jatuh ribaan. Dia berdengung-berdengung. Hari ni hasilnya adalah dua anaknya yang dikatakan tutu daripada Johor rupanya. Ya. Dan sama rumah dia di sini. Okey. Assalamualaikum kak. Salam. Puru-puru pingsan abang kan. Entah, dia kata entah. Masa dia pingsan dulu, baju biru ni lah dia kata. Baju biru ni lah hari ni sudah terpatrinya. Adalah perdua. Color biru adalah arus Evan untuk orang rumahku. Yang aku impikan, yang aku ada jatuh keribaan. Hari ni memang duduk atas riba je hari-hari. Nak tidur duduk atas riba. Tengok TV duduk atas riba. Anak duduk kacau dia, kau larilah, aku nak duduk atas riba mama kau ni. Sakit kepala. Asyik sakit kepala je. Hari ni dia dah pergi tempat lain. Dia pengok kereta tu sakit kepala. Nak tunggu 3-4 bulan, 3-4 hari apa semua. Itulah cerita dia. Dan kita nak tanyalah, ting-ting-ting-ting, kenal saya daripada mana ni bang? Kenal Cik Din daripada FB Live. FB Live. Memang terletak kat dalam tu, memang menyayat hatilah. Ting-ting, share 1, share 2. Share 1, share 2. Keluar. Lepas yang mana? Keluar. Yang ni, share 1, share 2. Yang ni pun sama. Share 1, share 2. Dicurinya handphone mama. Yang ni curinya handphone papa. Buat lagi. Masuk toilet, ting-ting-ting-ting. Dia duk share kat Cik Din Kanada. Kita tengok daripada langit turun ke bumi. Orang Pasir Gudang jauh nun di sana. Pasir Berdengung-Berdengung kalau tak dapat kereta. Dan ting-ting-ting-ting, hari ni dah dapat dah kereta Evan yang hari ni ditunggu. Pada bulan Ogos memang tak ada stok ni. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada? Nampak macam satu. Tengok mata adik ni tersasau tengok wang ni. Wang besar, wang besar, wang besar. Cik-cik-cik.
Alamak untuk dia. Satu untuk adik kita, namanya? Namanya Amanda Nurasyah. Amanda. Oh, Australia kuasa. Yang ni? Alisha Nur Yasmin. Alisha. Alisha orang Greece ni. Orang Greece ni. Dan ting-ting untuk mama juga. Mama dia kata tak cukup nak bagi satu. Aku bagi dua lah. Aku bagi dua untuk mama kita. Ting-ting, ting-ting. Abang kata aku mana, aku mana. Aku duduk nyanyi penat ni. Penat ni. Aku nak nyanyi ni. Tak apa bang. Abang yang menarik. Kita goyang dulu bang. Ya lading, ya lading. Ya goyang, goyang, goyang. Ya gelek sikit daripada langit turun ke bumi. Berapa ada? Golek. Gelek lama-lama lah juga. Golek lama-lama lah banyak duit. Okey, daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Daripada Johor, Nun datang kemari. Nampak macam satu. Cik. Alamak. Cik. Banyak lah. Abang minta dua. Abang minta dua. Adakah dapat dua? Satu untuk abang. Yang pura-pura jatuh tangga dulu. Dapatlah akak ni. Yang kedua. Akak ni memang mengada-ngada. Turun tangga tu lambat. Turun tangga tu lambat. Sehingga abang ni tersentak. Tersandu. Eh, ada lagi. Lepas tu pura-pura jatuh. Macam mana boleh jatuh ribaan dia? Aku rasa dia berpakat je. Hati sudah berpakat. Tak ada dia satu hari. Kosong hidup. Kosong hidup dia. Ting, ting, ting. Abang belanja lah dia orang semua sekali. Okey, kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Edin Kanada. Daripada Pasir Bedengung. Oh, sorry. Daripada Pasir Gudang. Pasir Gudang jauh Nun di sana. So, macam mana urusan dengan saya, bang? Urusan dengan Cik Din sangat cepat dan mudah. Kita dalam, cuma dalam masa 2 hari je. Dalam masa 2 hari je bank dah call lah. Mengatakan dah lulus. Dah Cik, lulus. Cik Ikram, lu harus. Kita wow. Wow. Terkejut eh. Dua hari dua je hari. Sebenarnya satu hari. Abang satu hari dia kerja si malam, si petang. Dia tak angkat telefon. Tak apalah, dia telefon keesokan harinya. Loannya lolos. Apabila loannya lolos, macam mana rentak riak akak kita? Oh, dia macam oh, eh, ya ke bang? Betul ke? Jadi dia cium abang ke tak? Dia hampir-hampir kena cium. Hampir kena cium. Dia gigit pun ada. Hampir cium. Gigit menggunakan gigi. Gigit menggunakan gigi. Nak gigit KFC ke? Dia nak gigit abang. Kalau tak lulus lah. Kalau tak lulus, itu aku takut. So aku kena buat lulus lah. Bang, urusan yang agak senang. Kenapa? Daripada Joe, daripada abang dah ada beli satu kereta yang dulu. Pengalaman yang dulu, dulu urusan dulu memang nak tunggu tu 6 bulan lah. Lamanya. Sign dia pun banyak ulang-alik lah. Ulang-alik lah. Tapi dengan Cik Din 2 hari je bank dah lulus. Cuma hanya WhatsApp je, WhatsApp dokumen, je. IC, lesen, KWSP dengan penyata gaji. Boom, lulus 2 hari. Dulu mungkin pakai orang tengah kok. Oh, tak tahulah tu. Tak tahu. Yeah. Tak tahu. Tak apa, dia terlupakan dia lain bersama dengan Cik Din Kanada. Ting 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 ting. Bang, adakah berbaloi daripada Pasir Gudang terus datang kemari jumpa saya? Oh, sangat berbaloi. Kalau pesanannya kalau nak beli kereta, cari Cik Din lah. Cik Din kan ada. Ya, share satu, kan share dua. Share satu, share dua. Jangan bini satu, bini dua. Akak ada sebelah aku ni kan. Dia kasut tu tinggi, besok kena ke dahi. Dahi dia lah. Ini orang yang disayangi, orang yang rasa hari-hari dia takkan lupa di atas ribaan dia. Tetapi selingkar kasihmu telah terurai, meragut dan menyayat hati ini jua. Masih lagi selingkar kasihmu yang menghantui rasa yang meragu, rindu dah ku jual. Jika kau rindu kepada aku, kepada kami semua, rindulah nombor kau nak WhatsApp pada aku ya. Ya, rindu kepada nombor ini 0123400034 sekali ya. Yeah. Masih lagi selingkar kasihmu yang menghantui rasa dan merayu. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.